Dengan terpilihnya Desa Barimbun Kecamatan Tanta sebagai peserta lomba tingkat provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, tim evaluasi perkembangan desa melakukan penilaian terhadap beberapa indikator. Tim penilai lomba desa tahun 2018, Haji Hadi Purwanto menjelaskan, ada beberapa indikator penilaian dalam lomba desa tahun 2018. Di antaranya pelaksanaan terbaik Kesatuan Gerak PKKKB Kesehatan, PHBS Rumah Tangga, Lingkungan Bersih dan Sehat, Posyandu, Tertib Administrasi PKK, UP2K PKK, dan IFATES. Kita akan mengukur sedalam satu tahun terakhir itu bagaimana perkembangan desa gitu. Jadi tahun ini kita mungkin desa itu maju selangkah, kita ukur tahun depannya mungkin dua langkah. Itu nilai akan mendapat bahwa desa itu berkembang. Nah, jadi dari gambaran itu bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintah yang kata Pak tadi bahwa salah satu dari apa Jokowi dari Pak Erlah mana cintanya Jokowi membangun daerah pinggiran itu maksudnya membangun dari daerah pedesaan. Sementara pelaksana tugas Bupati Tabalong Haji Zoni Alfianor berharap dalam lomba desa kali ini Kabupaten Tabalong dapat meraih prestasi sehingga kedepannya dapat mendukung penghasilan pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat desa. Seperti yang kita saksikan bersama hari ini, kita kedatangan tim penilai lomba desa tingkat provinsi di mana dari Tabalong diwakili oleh Desa Barimbun Kecamatan Tanta. Gitu. Ya kita harapkan nanti mendapat nilai yang bagus dari itu. Tadi sudah dilihatkan juga ada pemaparan singkat dari kepala desa. Setelah memperoleh nilai terbaik dari 121 desa yang ada di Tabalong, kini Desa Barimbun Kecamatan Tanta melanjutkan lomba desa ke tingkat provinsi yang akan bersaing dengan 11 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Normansyah, TV Tabalong melaporkan.